بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah bulan Safar berakhir, umat Muslim selanjutnya menyambut bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bagi Muslim, bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan istimewa seperti bulan lainnya. Bulan Rabiul Awal yaitu sering kita semua menyebutnya dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Sebab pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau juga dikenal sebagai Maulid Nabi. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Pada tahun 2021 ini, tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 8 Oktober ya, hari kemarin-kemarin ya, sekarang tanggal 12. Tanggal 1 Rabiul Awal jatuh pada tanggal 8 Oktober 2021 ya. Adapun peringatan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Oktober 2021. Mengingat di bulan Rabiul Awal diperingati Maulid Nabi atau bulan kelahiran manusia istimewa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat keutamaan pada bulan Rabiul Awal tersebut. Seperti pada bulan inilah peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dijalankannya sholat Jumat untuk pertama adapun kalinya. Satu di antara amalan peristiwa lahir dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi bulan Rabiul Awal, maka ketika memasuki bulan Rabiul Awal dianjurkan mengerjakan amalan-amalan sebagai langkah awal yang baik. Dapat membaca doa awal bulan. Nah, menyambut bulan Rabiul Awal ini dimaksudkan sebagai rasa bersyukur terhadap waktu yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati sebenarnya setiap waktu, detik demi detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun adalah waktu berharga yang perlu disyukuri. Pada bulan Rabiul Awal ini terdapat banyak keutamaan, yakni beberapa peristiwa penting di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulud. Selain hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih banyak keutamaan atau peristiwa penting lainnya yang terjadi. Keutamaan yang pertama yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan di atas, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad ada banyak versi. Ada yang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal dan 17 Rabiul Awal. Namun, yang masyhur di kalangan para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12 ya. Rabiul Awal itu bulan Maulud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir bertepatan dengan peristiwa
penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah atas perintah Raja Abraha. Kemudian, peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah ini menjadi tanda Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, tentu kita semua harus tahu ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan pertama kali aku mendapatkan wahyu. Keutamaan yang kedua yaitu bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal jugalah Nabi Muhammad SAW wafat. Para ulama sejarah bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Yang ketiga, Rabiul Awal yaitu bulan Hijrah. Yang ketiga, Rabiul Awal bulan Hijrah. Peristiwa penting ketika di bulan Rabiul Awal adalah peristiwa hijrah kedua kaum muslimin secara besar-besaran. Hijrah yang kedua ini menuju ke Yasrib, 320 km utara Mekah. Hijrah pertama kaum muslimin ke Abisinia atau Habasyah. Peristiwa hijrah kedua ini menjadi awal kalender hijriah yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab, yakni pada tahun 638 Masehi atau 17 tahun setelah hijrah kedua. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba. Dalam hijrah kedua ini, dalam catatan sejarah disebutkan, sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW sempat singgah di Quba pada Senin 12 Rabiul Awal. Di Quba, Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah keluarga Amr bin Auf selama 4 hari. Di sana, Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Yang kelima, Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat yang pertama. Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat pertama. Setelah 4 hari singgah di rumah Amr bin Auf, Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini terjadi pada 16 Rabiul Awal atau 28 September 622 Masehi. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Jumat bersama para sahabat lalu berkhutbah. Ini adalah sholat Jumat pertama. Nabi Muhammad SAW kemudian sampai di Madinah pada Jumat 16 Rabiul Awal. Itulah keistimewaan dan keutamaan yang ada di bulan Rabiul Awal yang perlu kita ketahui.
Semoga bermanfaat. Ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.